proses, karena kita tertarik untuk melihat bagaimana karya seni dibentuk melalui proses-proses artistik. Salah satunya, jadi program yang kita highlight itu adalah workshop, dan di sini kita bekerja sama dengan teman-teman dari Kelas Mocca untuk membuat Nu Art Music Lab. Jadi mengundang teman-teman dari berbagai kalangan untuk sama-sama belajar lagu Mocca di nuansa Jepang. Kehadiran teman-teman difabel di program-program kami adalah sesuatu yang wajar, yang memang sudah seharusnya terjadi. Kehadiran teman-teman difabel sama aja dengan adanya perempuan dan laki-laki di acara ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tua, ada yang muda, dan ada yang perlu menggunakan kursi roda untuk berjalan, ada yang bisa pakai kakinya, ada yang bisa melihat, ada yang nggak bisa lihat. Itu adalah salah satu bentuk keragaman yang memang ada di dalam masyarakat kita gitu. Dengan semakin beragam, teman-teman yang bergabung di acara ini akan semakin kaya acaranya ya. Kelas Mocca salah satunya, tapi kita berharap efek dari ini akan terus berlipat ganda. Semakin banyak teman-teman yang merasa Nu Art Sculpture Park menjadi rumah untuk sama-sama berproses secara artistik, dan kita sama-sama merayakan keragaman untuk pemahaman lebih dalam tentang kebudayaan. Saya rasa itu.